Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sebagai commodity protector. Kami, kantor pelayanan utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, mengawasi masuk dan keluarnya barang-barang penumpang. Satu diantaranya adalah barang-barang yang dibawa dalam bentuk atau mengandung minuman etil alkohol. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2010, penumpang yang membawa barang dari luar negeri dibatasi minuman etil alkohol sebanyak 1 liter per orang. Ada penumpang dari Cina, ketika dilakukan pemeriksaan melalui X-ray, terlihat image bahwa barang tadi itu berupa cairan. Dari penelitian mendalam, terlihat bahwa ada minuman yang diduga mengandung alkohol. Minum. Minum. Oh. Oh, no. Wine ya? Wine. Red wine. Paju. Ini rokoknya udah ada. Nah. Nah. Ini ya, satu ya. Ini apa nih? Bukan ya? No. Setelah kita lakukan penelitian secara mendalam, termasuk melihat baunya, aromanya, dan labelnya, terlihat bahwa barang tadi itu merupakan barang minuman etil alkohol. Tunggu. Hah? Minuman juga. 45%. Oh, itu. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke. Dan karena yang bersangkutan membawa barang melebihi batas maksimal yang diperkenankan, maka kami melakukan perusakan atau penuangan barang tersebut. Go. No. No. Ini ada lebih banyak kali. Kita boleh. Kecok. Perlu kesadaran dari masyarakat, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, ketika Anda akan membawa barang ke Indonesia, kami sebagai commodity protector berusaha membatasi beredarnya barang-barang yang mempunyai karakter fisik merusak generasi muda, merusak kesehatan. Karena itu berhati-hati ketika Anda membawa barang tadi, memberitahukan pembaruan secara benar atau Anda kelebihan atas barang tersebut akan kami lakukan pemusnahan. Ada salah satu penumpang dari Cina membawa koper, kita arahkan untuk dicek di X-ray. Begitu kita lihat di X-ray, ternyata kelihatannya barangnya berupa bubuk-bubuk. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan koper, tidak kita ketemukan barang berupa bubuk. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan mendetil lagi, ternyata ada dua bantal. Di bantal tersebut ada diketemukan barang-barang berupa serbuk-serbuk. Kita cek ulang lagi, cek mendalam lagi, ternyata begitu kita buka di bantal tersebut ada serbuk-serbuk berupa rempah-rempah. Kemungkinan itu hanya untuk obat tradisional bagi mereka, bagi penumpang tersebut. Sehingga apa yang kita curigain tidak kita temukan barang-barang yang berbahaya. Tetapi setelah kita adakan cek ulang lagi, ternyata di koper tersebut diketemukan lagi rokok. Saya mau lihat, NCU, destroy. Ini yang perlu diketahui oleh penumpang, bahwa setiap penumpang itu berhak membawa rokok dari luar itu. Setiap penumpang itu adalah hanya 200 batang. Ternyata setelah kita teliti, rokok tersebut diketemukan 3 slop. No. Penumpangnya berusaha, jangan dimusnahkan, sayang, mau diambil lagi sama mereka. Ya, itu berdasarkan ketentuan kita tidak bisa, itu harus dimusnahkan, tidak ada toleransi. Karena batas setiap penumpang itu adalah 200 batang, itu sudah ketentuan di dalam peraturan CAP NCU 188 bahwa hak penumpang itu hanya 200 batang, lebihnya kita